pada razia ya. Nggak jadi ngomong jadinya. Nah, ini banyak, kenapa sih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ya di channelku. Yo, nggak usah opening lah. Pokoknya kawan-kawanku semua udah jangan lupa untuk subscribe aja, like dan komennya juga. Masukkan kawan-kawan semua, nanti bakalan aku turuti lah. Nanti mau kemana misalnya. Pokoknya ini pagi di hari Minggu. Nah, ini bukan San Mori ya, tapi nanti ujung-ujungnya pun bakalan ya reading juga lah pastinya. Ini buat video semalam ada diajak kawan. Bang, yuk bang, awal orang resepsi pernikahan. Wow, ya udah, yuk guys, kan gitu. Jarang-jarang nih dapat momen kayak gini kan gitu. Tapi salahnya ya cuma 2 unit aja. Semalam diajak temen banyak yang nggak bisa. Ya udah jadi kan 2 unit mungkin nanti ya. Sehabis selesai ngawal resepsi pernikahan itu, mungkin nanti kami ada reading lah. Reading tipis-tipis lah, palingan ke katanya mau ke Langkat sih. Kalau nggak ke Langkat ya palingan ke Brastagi. Ya itu aja tujuan orang Medan ya kan. Pokoknya inti dari video ini ya, pertama ngawal ya, ngawal resepsi pernikahan. Bukan pakai pedang pora ya. Enggak kayak Polri-Polri itu, enggak. Kita cuman modal motor doang. Pokoknya ada itu aja. Simak aja videonya, tonton sampai habis ya, mudah-mudahan enggak bosen. Tadi kan berhenti bentar, cuman enggak ketik sih. Tadi nunggu abang ini yang di depan. Jadi kami itu berdua aja ya. Untuk ngawal nanti resepsi pernikahannya. Ini kami tujuan mau ke Medan Johor sih katanya. Jadi ini kami ngejar waktu. Katanya di jam 8 harus udah di lokasi orang resepsinya ya, laki-lakinya. Bosen gak liat lewat, asal mau buat konten lewat ini ya. Entah viewers awakmu bosen gak nengok maratan nih. Tuh kena lampu merah pula ini. Padahal tadi lampu hijau loh. Kurang hoki kah pagi ini? Ya mungkin bisa saja kurang hoki ya guys ya. Dah nih kita udah sampai di rumah mempelai laki-lakinya mungkin ya. Ya ini mungkin nanti ngawalnya nggak tahu arah mana, tapi ikuti aja lah orang ini ya. Masuk gitu bang? Masuk nggak kan? Apalah lah. Ini biker juga nggak? Awan dulu waktu masuk satu klub. Oh. Arah sana. Iya. Aku seneng sih ngawal-ngawal kayak gini. Mari kita gas. Tuh ada berapa mobil tadi ya? 1, 2, 3, 4. Ih, mantap 4. Oh iya, ini kita mau nganternya ke daerah sini sih, Kampung Lalang aja ya. Ini kita udah mau sampai lokasi nih kayaknya. Tadi udah ada apa tuh namanya? Janur-janur kuning itu. Iya, itu udah mau sampai ya. Tuh ujung tuh nampak tuh. Nah, ini kalian mau nengok ini ya. Pasangan yang baru nikah baru sah. Gak kenal aku siapa ini. Cuman aku dibawa aja. Kami ini bawa habis ini, kami mau makan, habis makan baru kita naik ke atas. Ya ini palingan nanti ke Brastagi ya. Gak jauh-jauh, penatapan aja ngilangi bosen di rumah ya. Habis makan baru kami naik. Oke. Okay. Udah nih kami baru siap makan. Lama juga dari sana. Wih. Ini kami mau naik ke atas. Mau ke penatapan dulu. Ngilangi suntuk. Cari yang dingin-dingin. Di atas kan dingin ya. Kita gas dulu ke Brastagi lagi. Asyik-asyik ke sana aja kontennya. Enggak, ini kita beda tujuan. Kita ini ke penatapan. Emang Brastagi lah, emang di Brastagi semalam kan yang konten sebelumnya ke Brastagi kan. Ya cuman enggak sampai sana karena hujan.
macet eh tiap hari Kampung Lalang nih. Inilah Kampung Lalang ya guys ya. Kalau nggak macet nggak Kampung Lalang namanya. Namanya juga pajak ya. Nah, ini pun simpang 4 ini orang yang nyebrang lagi apalah karena udah nyebrang ngajak dipajak lagi ya, lengkap lah, lengkap penderitaan parah. Bokong semok di mana macet ya di situ kita berhenti, nggak bisa nyelip-nyelip kayak kereta lain deh lah ha. Kereta ada kayak becak, satu becak deh kura-kura satu becakan. Santai lah. Kalau mobil ya kita ukur mobil ya, di seperempat lah besar mobil lagi. Bacot lu monyet. Isi bensin lah, isi bensin. Udah habis bensin kita. Capek enggak sih? Nek, kereta kayak gitu di belakang kita ada cewek. Dan tuh cewek tidur gini, tidur aja sepanjang jalan. Kalau touring kayak gimana coba rasanya. Aku gak ngerti lah dah. Hobi orang beda-beda. Wah, ini kita udah masuk kawasan Sibulangit ya. Nanti habis Sibulangit baru kita masuk ke kawasan penatapannya. Ini kita udah masuk kawasan apa ya, ini tempat wisata sih, hill park, tempat rekreasi untuk orang ini sih sebenarnya, apa tuh namanya, orang wadah rajia ya, jadi ngomong jadinya. Nah, ini banyak, kenapa sih ini? Oh ini ada pengawasan ya. Mana ini? Ini yang sudah ada, sudah dipaktif. Ada data yang di HP. Data ada yang di HP. Silakan tunjukkan. Oh, udah vaksin? Aku sekali, Usian. Silakan, Bapak. Udah, Pak? Udah. Tapi cuman sekali aja vaksinnya, masih satu. Udah lama berarti? Enggak sih, baru-baru aja. Udah, vaksin aja. Vaksin kedua? Nanti kedepan-kedepan kita makin kaya lagi nanti. Iya. Mumpung gratis, Pak. Sambil rekreasi, kena vaksin lagi. Bro. Momennya ngeri kali lah. Gara-gara vaksin nggak jadi naik ke atas, Pak. Itulah. Ini kami nunggu bentar lagi. Kalau misalnya nggak istirahat juga orang nih, mungkin kami cari jalan pintas ke atas. Nah, ini kan bentar lagi jam 1. Ya palingan bentar lagi nanti istirahat. Ada berapa jam nunggu tadi di gara-gara ini. Astagfirullah. Orang nggak pakai helm bisa lewat. Rajia, bukannya helm, bukannya knalpot, oblong malah sertifikat vaksin kayak mana lo coba? Apa nggak rusak kali? Parah, sumpah. Ya ini udah mau dekat sih ke penatapannya. Terakhir kita nanti berhenti di penatapan dah, habis itu selesai. Udah kelar perjalanan kita ke, kan tadi kan targetnya cuma ke penatapan doang. Ya udah, nih ntar lagi sampai nanti di sana mungkin makan siang atau ngopi aja lah ya. Habis itu balik. Ini jalan sedap kali sih. Memang kalau Bresta gini ya, wah enak kali jalannya. Ya ini kita udah mau masuki kawasan penatapan. Kayaknya rame kali sini. Sepertinya ya. Wih. Ini nama penatapan dari tadi, dari yang kita pertama tadi kan, pintu masuk sampai ke atas. Nanti nih rumah-rumah ini penatapan ini namanya. Nah, tahu kan ada yang belum tahu ya. Kita tunjukkan lah. Apa sih yang bisa ditengok dari penatapan? Nah, itu aja. Bacot lu monyet. Pokoknya ya untuk tempat nongkrong lah ini dibilangnya penatapannya. Tempat orang bebas. Ini penatapan Paris Saint-Germain ya kan. Itu ada Barcelona. Tuh Barcelona. Wah, itu Barcelona. Kan rame kan sini. Pasti rame dong. Nggak mungkin enggak ya. Udah ini finish terakhir ya, habis itu kita jalan balik. Kayak mendung sana kayak hujan itu. Katanya mau pulang dari muter dari belakang langkar kayaknya kabut ya. Ini belum tahu nanti pulang dari mana. Soalnya kita di sini dulu untuk makan siang mungkin ya. Duduk-duduk bentar kita pulang, ngilangin stres. Macam banyaknya masalah, Bang.
Ya kalau mau nengok nih ya, pemandangan view dari penatapan. Nah, ini aja yang kita nengok. Itu di sana bisa nampak jelas sih kalau misalnya langsung dari sini karena kameranya kan enggak nampak. Ini bawahnya hutan belantara ya. Kalau sampai ukurannya tahulah. Enggak masuk rumah sakit lagi, masuk kuburan. Dari kabut ya. Nah, jadi oh, sini, Bang. Penutup. Apa itu? Ya penutup apa aja? Ya, apa aja. Abang lah. Udah ngomong. Jadi ini kami mau balik. Tapi muntah dari mana, Bang? Binjai. Sabar. Binjai. Udah ini aja lah video untuk hari ini ya. Kalian tonton, jangan kalian tonton, subscribe juga ya. Dah, bye-bye.